mulai berkuda tahun 2003 dulu ketika teman SMA jadi komandan Denkafkud kavaleri berkuda. Jadi belajar di sana. Sesudah itu blus lupa, baru kemarin berkuda 2015, 22 tahun tidak berkuda. Berapa sih? Sudah lama enggak ngitung yang kecil-kecil hadirin. 13 tahun ya. Kemarin ada santri udah memanah, wah lebih baik berkuda nih. Akhirnya berkuda, pinjam kuda santri namanya Rembo. Nama keren, tahu-tahu kuda tua sudah rabun hadirin. Jadi dia mah kemana aja jalan, ada lubang juga masuk dan enggak kelihatan. Akhirnya beli kuda dari Garut. Kuda Garut. Lama-lama alhamdulillah di Bandung kemarin ada 34 kuda tuh, Pak. Semuanya dianjurkan latihan berkuda. Alhamdulillah, apa hikmahnya? Ternyata dalam berkuda itu, Pak, karena setiap sunnah itu pasti manfaat untuk tiga hal. Akal, lahir, batin. Dunia, akhirat, itu sunnah. Apa manfaat untuk lahir? Jelas, berkuda itu menyehatkan. Karena kuda itu bergerak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gak mungkin kuda lari kita diam begini, mustahil. Kita harus ritmenya pas, ginjal, paru-paru, jantung. Ya alhamdulillah, sesudah diperiksa oleh ahli otot, katanya sesudah latihan berkuda, jauh badan ini lebih seger, lebih berotot dibanding dengan semata-mata fitness. Kenapa? Karena bergerak semua. Ini fisik, jantung lebih bagus, buten ginjal juga kan kegojlok-gojlok tuh, jadi beser ya, pengeluaran jadi tuntas juga karena perut angin juga kan sambil bergerak, prat-prat-prat lebih gampang lah. Angin juga keluar, kuda juga kentut sambil lari tuh. Jadi daripada kuda aja kan kita bisa ikutan. Secara fisik setengah jam berkuda, saya barusan paling 20 menit, 15 menit sudah bercucuran keringat karena tengah hari ya. Dan memang bekal tutung begini. Yang kedua, secara hati, kuda itu makhluk hidup, punya perasaan. Jadi kalau naik kuda, awalnya kenalan dulu sama kuda. Tangan kita dicium, bukan cium tangan, tapi begitu sunahnya. Rasulullah itu sorbannya dikenakan ke hidung kuda, karena kuda mengenali dari keringat. Seperti saya datang tadi, usahakan cium dulu tangan. Bukan kayak santri, cium, peluk, belai. Nah kuda senang, disayang. Kuda itu seperti anak umur 3 tahun intelektualnya. Umurnya dikali 3 kalau jadi manusia. Itu yang dipakai tadi Kasaboy, itu 6 tahun, berarti 18 tahun. Wah, lagi maco-maconya. Makanya saya ngacelang juga tadi. Ya. Kalau yang di Bandung kemarin Al-Adiyat, kuda perang, itu usianya 24 tahun. Kalau dimanusiakan 72 tahun. Tapi masih kuat, keker. Tapi Senin kemarin beliau telah meninggalkan kita semua. Beliau wafat. Hari Minggu dipakai latihan. Hari Minggu sore saya berangkat tugas keluar kota. Hari Senin dapat informasi AA Al-Adiyat meninggal. Hah, kenapa mati? Padahal kata dokter kuda ini sehat, kuda ini terlatih lewat ranjau, lewat sungai, medan. Wah, karena kuda perang betulan. Ternyata meninggalnya nginjak ember tempat makan. Gara-gara ada kuda betina, dia gelisah, dia lari, kakinya masuk ember, jatuh, kepalanya kebentur, meninggal. Itulah saat ajal tiba. Ya, sudahlah. Aku sedih hadirin. Karena saking akrabnya dengan Al-Adiyat, jadi kalau mau pergi tuh nangis dia, Pak, keluar air mata. Kayak anak gitu. Bahkan kalau jauh juga pakai Skype ya, Pak, tatap-tatap begini, pakai video call. Nggak tahu ngerti atau tidak dia ya. Nah, kembali ke kuda. Kuda tuh bisa tahu perasaan kita. Kalau kitanya sombong, gampang bagi dia untuk menjatuhkan. Kuda tuh kan empat senjatanya. Di depan digigit. Mantep gigitan kuda tuh ya, karena giginya besar. Di belakang disepak, di atas dilempar, di bawah
diinjak. Tapi kalau kuda sudah sayang ke kita, dia akan jaga kita. Kalau kita mau jatuh juga dia sekuat tenaga ngebelain kita. Kalau kita jatuh, dia gak akan nginjak, karena sudah kenal. Kalau kita jalan, dia akan ngikut ke kita. Kalau kita diam, stop, dia stop. Kalau sudah balat, kuda sudah takluk, ya seperti itu. Makanya ke kuda tuh harus pakai hati. Kalau naik, pakai zikir. Subhanalladzi sakharalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tepuk lehernya, terima kasih kuda, maaf saya membebani dirimu, gak usah diomongin. Tapi begitulah hadirin, usap lehernya, kuda ngerti. Setiap kali kita dia nurut, tepuk lehernya, terima kasih. Jadi membiasakan selalu berterima kasih. Sebelum naik kuda, ngasih makan dulu, ngebersihkan badan dulu. Ini membuat kuda kenal, oh ini yang ngurus badan saya. Kuda adalah makhluk yang bisa berdoa. Jadi setiap sahur, kuda itu mendoakan kita. Begitu hadisnya, ya. Dan ngasih makan kuda sama dengan membentangkan tangan untuk sedekah. Satu butir makanan kuda, satu kebaikan. Kuda itu menjadi kendaraan yang sangat penting, yang kalau niatnya bagus, pipisnya, makannya, keringatnya jadi pahala. Tapi kalau punya kuda hanya untuk ria, sombong, pamer kekayaan, maka pipisnya, ee-nya, keringatnya jadi dosa. Makanya niat berkuda adalah niat mengamalkan sunnah, bukan untuk pamer kekayaan, kedudukan, atau kehebatan. Jelas, rekan-rekan? Lalu apalagi untuk akal? Oh, kuda tuh benar-benar bisa membuat kita ngerti ilmu kepemimpinan. Kan kuda dengan kita harus kompak. Sekarang kita mau jalan, kuda gak mau, susah. Kuda jalan sendiri, kita gak mau, ngaceleng. Apalagi kalau mau loncat, kudanya tiba-tiba berhenti, cuman kita yang loncat. Nah, bagaimana latihan untuk bisa mencapai kebersamaan, kepemimpinan dengan hati? Ini kuda. Jadi banyak hikmah untuk akal, untuk hati, untuk fisik dari berkuda. Jelas? Dan yang terakhir,